yang pegal-pegal. Ora, perarik namu toh aku arek dodolan iki. Hai saya, assalamualaikum. Wiswa, jauh lagi lah pulang sampai sana ke rumah aku kalau cuci tangan. Kata Mak Tati aja bubu udah bisa sekolah loh, Mak. Mak, apa sih Kestel? Kau itu nggak bisa manggil mamanya kayak gitu ya? Bisa kau di sini dulu baru kau panggil mak gitu. Ish, udah awak bersih stylingnya mah, udah awak ilap. Awak main-main tempat bobo ya mana sepeda. Kok cepat kali ngelap styling? Apa udah bersih tuh? Asik melala aja kau. Kan baru ini mah main-mainnya. Kan tadi udah diilapi, udah dibantui bersih stylingnya. Asin jawab aja mulutnya tuh kalau dikasih tau mamanya ya, nggak pernah nurut. Ya udah pergi sana main-main, jangan panas-panas nanti kau mimisan lagi kau. Iya mak, mak 2000 biasa mak jajan. Jajan lagi, nggak udah-udah kau ya mintain duit ya Kestel, tadi pagi udah dikasih duit pun habis. Orang mama ngasihnya gope, ya habis lah beli es tepat watati. Terus, yang tadi pagi mama suruh kau beli garam baliknya mana? 2000 lagi tuh. Jangan menolak lupa kau ya, Kestel. 1000-nya kan beli kue apem, 1000-nya lagi itu dicelengin. Hah, ya udahlah. Kurang lagi rupanya lambung kau itu jajan. Syukur kau Kestel ku kasih main-mainnya. Sekarang kau pilih aja, Kestel, ha? Ku kasih kau jajan tapi kau di rumah atau kau pergi main-main sekarang? Ya kan main-main harus ada jajannya, Ma. Kalau aus tinggal beli minum. Namanya naik sepeda. Hah, kan? Jawab lagi kau. Enggak biasaan kau. Enggak ada kau jajan-jajan. Nanti sore kau habis mandi baru mama kasih jajan itu kupun kalau mama ingat. Ih, kok nanti sore? Sekarang aja napa? Hahaha, kayak gitu aja tinggal kau tuh. Pecah semen itu nanti. Biasaan kali kau. Mana mungkin pecah, ha? Enggak pecah, ha? Wah, kau makin bertingkah-tingkah pula kau ya, Kestel. Enggak bisa dibilangin aja. Sampai kulempar kali ini kepala kau ya. Pergi ke sana. Ma, minta duit. Doa-doa mulut kau ya. Doa-doa mulut kau. Kebiasaan kali. Kau pergi enggak ke sana? Tolong jajan. Jajan lagi. Asih duit aja kau ya, Kestel. Yang enggak tahu kau maunya nyari duit itu enggak. Sampai keringatan kebool-bool. Punya anak satu kau pusing kali kepala aku ini ya. Ih, lepas-lepas aja lo, udah dikasih minyak pun. Bo, jadi kita main sepeda. Jadi, bentar lah aku betulin rantaiku dulu. Makanya suruh mamamu beli sepeda baru. Kau pikir mamaku banyak kali duitnya? Cepatlah, nanti kita keliling jalan tol ya. Ih, jauh kali, males lah aku. Kita kan naik sepeda, mana jauh. Di sebelah jalan tol itu ada kolam ikan, nanti kita cari ikan. Gak usah lah, Kestel, nanti aku kena marah mamaku. Semalam aja di libas sama mamaku gara-gara nyari ikan. Ya udah cepet lah, gak ke situ kita. Udah, ini udah siap. Ih, alhamdulillah, bulan depan aku udah panen. Uangku pun tinggal 30.000. Eh, Kak Mumu, pas sekali lah kau lewat. Kenapa, Rid? Eh, Kak, aduh laki-laki aku tengok masuk ke rumahmu. Laki-laki apa, Rid? Aku baru pulang dari ladangnya. Di rumah cuma si Bobonya laki-laki, mana ada yang lain. Is, gak percaya kok, Kak. Ganteng juga lo yang datang ke rumahmu itu. Pandi juga kau milih jantan. Bak bolu dia lo. Apanya kau, Rita? Mana ada laki-laki datang ke rumah kami? Apalagi bawa-bawa kue kayak gitu. Gila kau ya? Iya, Kak. Abis itu aku terbangun. Oh, ala Rita. Cuman mimpinya kau. Tapi kau bilang kayak gitu sama aku udah kayak betul-betul aja lo, Rita. Eh, Kak. Ada gulamu. Aku mau masak lo. Gulaku habis. Minta napa? Ada itu di rumah. Ambil sendirilah nanti ke dapur kau. Kau pun mau minjam gula pun kau banyak kali intro. Ya ampun, Kak. Tega kali lah kau. Baru aku minta gulamu dikit. Kau bilang gak ada. Malah kau suruh pula aku nyuri di kedai Aceh ini. Ya ampun, Rita. Gak ada lah aku bilang sama kau kayak gitu. Ku bilang sama kau ada gula ku ambil di rumah. Ih, cukup tahu loh, Kak. Aku punya tenaga kayak kau. Baik di depan, busuk di belakang kau, Kak. Masa kau suruh pula aku nyuri di kedai Aceh itu? Ya ampun, Rita. Gak ada loh ku bilang sama kau kayak gitu. Yang ku bilang sama kau ambil gulanya di belakang. Ambil! Ih, parah kau memang, Kak. Parah kali kau. Satu lagi tentang aku kayak kau. Bisa gila aku loh. Aku yang gila nengok kau, Rita. Tahu kau. Orang capek-capek. Kau buat pula makin emosi. Talking my hand. I want to need talking to do. Memang stres kau ya, Rita. So Inggris-Inggris pula kau. Kuping kau itu kau linggis. Cepet. Lama kali. Valentina Rossi. Aduh. Kayak Kestel kok kau tabrak pula. Namanya enggak sengaja. Enggak sengaja. Kan bisa pelan dikit kau bawa sepedanya. Mana bisa pelan, namanya aku Valentina Rosa. Oh, tengok ini bantu. Apa nya kau? Kan gantian. Kok tunjang pula sepedaku? Aku kan enggak sengaja. Kok kepala-kepala aku dipitrain sama aku ya. Ya udah aku ya.
Kok kau banting pula sepeda aku? Tadi kan kau udah mukul aku. Makanya kau jangan melawan sama bos. Apa? Kau kira aku takut sama kau, ha? Oh, nanti ku tumbuk kau, jangan nangis ya. Pukul lah, pukul. Nah, 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 pukul. Nah. Oh, berani kau sama aku? Kau nggak berani kau sama aku. Kau kan? Kau? Kira aku... Kalah sekali. Mulai itu sama aku benar kok kan. Kok ngantam pula ini baru si Kester tadi nabrak sepeda aku. Kan aku pelan nabrak sepedamu, kau banting sepeda aku, yang gak terima lah aku bang. Tadi kan kau juga nabrak sepeda aku, kau keplak juga kepala aku kan, gak terima. Kau pikir aku takut samamu? Udah pulang kita bang, aku belum puas aku pukul dia bang. Apa-apa, kau pikir aku takut? Udah Kester, kalian ini masih kecil bandel-bandel kali. Kok kayak berantem itu, siapa itu? Si Kesta sama si Bobo. Udah. Bobo. Udah. Kenapa ini kok berantem kelan? Ah. Udah Bobo. Kesta main-main kok jadi kayak gini kelan. Ah. Kenapa Kesta ini kok berantem pula? Ada awa itu dibantingnya, wa. Lepasin. Udah. Berkutujang deh. Udah. Sudah, Bang. Asa biar ku. Kenapa aku sama mu? Tahu bandar aku bilang mamamu kok ya? Udahlah bang, biarin. Udah bobo. Oh, abang bilang mama bobo ya? Bobo. Udah. Eh, kak. Wa, nggak sengaja loh. Kamu udah ngapain bala Kester? Kak, nggak apa-apa kok kak. Aduh, ayo kak berdiri. Aduh bang, pinggang aku sakit. Aduh. Hapus kok kan? Apok. Gara-gara kau lah itu. Panas sekali, Allah hari ini. Itu kenapa itu kok ribut? Kok kayak suara si Kesa sama si Bobo, ada apa itu? Hah? Ya Allah, ngapain pula lah si Bordir perluan sama si Roma siang-siang kayak gini? Memang gak ada otaknya si Bordir ini. Bordir! Sini kak! Aduh, memang kok gak ada otak kau ya? Siang-siang kayak gini depan anak-anak pelukan kau. Eh Kak Is, bukan kayak gitu kak. Kakak salah paham ini. Udah, abang diam aja. Aku tahu abang gak salah. Dasar kau ya, Wak. Perempuan kegatelan kau. Gila kau ya! Orang lagi kesakitan kayak gini, kau bilang pula aku belum sabar sana memang Roma. Alah Wak, gak usah banyak cengkunek kali kau. Kau makin tua makin menjadi-jadi ku tengok kau ya. Kau kenapa? Kau tiba-tiba marah-marah pula kau. Udahlah Kak Bor, Kak Is kok jadi kakak yang ribut. Udah, abang Roma diam aja. Biar ku kasih pelajaran dulu perempuan tua ini. Kau mengancam aku pula kau. Kau pikir aku takut sama kau? Aduh, kayak mana tengok tuh jadi ribut orang itu kayak gitu gara-gara kalian berantem. Gara-gara si Bobonya ini nunjang Wak Bordir duluan. Kok aku pula kau lah itu? Kau pikir penampilan kau kayak gitu udah cantik kali kau kayak bondon kau? Lantam kali mulut kau. Nantangin kau, ha? Udah hebat kali kau menambah-nambah orang. Kenapa rupanya? Dasar kau berawat juga gak tak diri. Jangan dasar kau berawat. Ih, gak tau lagi lah aku nih orang ini. Udah tua, gak bisa dibilangin. Udah, pulang-pulang, ambil sepedanya, udah, pulang-pulang putih ya. Anjir, gak mungkin aku takut sama kau. Rasain ini, rasain. Mampus kau kan? Aduh. Loh, Bang Roma kemana? Aduh, ayam aku mana? Gara-gara kau lah ini. Kok gara-gara aku pula? Kau lah kegatelan. Siang-siang kayak gini puluhan sama Roma depan anak-anak. Mana ada aku godain Bang Roma? Orang tadi aku misahin Kesel sama Bobo berantem kok. Kau tiba-tiba datang marah pula. Ya mana aku tahu, orang aku tadi nampak kau keganjenan sama si Roma kok. Apalagi semalam kau udah mukul aku. Ya makin emosi lah aku nengok kau kayak gitu. Ya makanya kalau kau gak tahu itu kau tanya dulu. Jangan main langsung tampar-tampar aja. Ya maaf lah, orang tadi aku nampak kau dipeluk sama si Roma. Ya iri lah aku. Kau pikirnya aku udah gila di depan anak-anak peluan. Mikir kau pakai otak. Impas kita, semalam kau udah pukul aku gantian. Niat mau misahin Bobo si Kestol, kok aku pula yang kena jadinya kan kotor semua. Bedaku hilang jadinya. Akhirnya aku puas balas dendam sama kau. Mampus kau kan. Is parah kau kak, parah kali kau memang kak. Satu lagi tetangga kayak kau, aduh bisa mati aku. Gatar apa bilang gila. Kasih jawab aja mulut kau itu ya Kestel, melawan terus kau. Ya udah pergi sana main-main kau, jangan jauh-jauh. Nanti kau kesiangan. Nanti kau kepanasan. Orang mama belinya, ayo lang.
Kau kan nabrak sepeda aku juga. Iya. Banyak. Udah lah, udah. Bo. Udah. Balas.